seorang budayawan, penyair dan dewan pengasuh pesantren Ilmu Giri Yogyakarta. Kepada Bapak Kiai kami persilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا wa ala alihi wa sahbihi wa salim. amma yang tercinta Bapak Menteri Agama beserta para alim ulama para pejabat negara serta perwakilan dari negara-negara sahabat Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan adik-adik sekalian Mohon maaf kalau saya sebutkan satu persatu Takut memakan waktu sampai tiga menit ya. Jadi saya sebut secara global saja Apalagi saya hanya diberi waktu 15 menit Dan itu Suratnya kepada saya supaya membuat teks pidato, mungkin karena saya seorang budayawan sekaligus buayawan. <Glian> ya, takut ngawur, saya sempurna. Ya. Sudah pakai teks saja, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tahu bahwa pakai teks saja pun saya nanti akan ngawur juga. Ya. Jadi, Uh, panggilan kiai, kiai untuk saya itu barangkali belum tepat ya karena saya santrinya Gusmus, Gusmus saja dipanggil Gus, kok saya dipanggil Kiai gitu loh. Jadi mungkin saya dipanggil Kiai karena saya ini menantu seorang Kiai. Jadi kalau ada budayawan Ingin dipanggil kiai caranya mengawin putrinya kiai gitu. Baik. Lah sudah dimulai ngabur saya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita berkumpul di tempat ini dengan wajah dan hati yang ceria memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin dunia sebagai utusan Allah yang Maha Esa beliau membawa cahaya yaitu ajaran agama Islam sebagian umat Islam di dunia tiap bulan Maulid seperti ini akan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Demikian juga umat Islam Indonesia merayakan Maulid ini dengan berbagai cara yang berbeda ada ceramah seperti ini di kampung-kampung ada yang melantunkan salawat memuji keindahan akhlak Rasulullah ada yang mengadakan pawai yang dimeriahkan dengan pukulan-pukulan gendang ada yang berzikir ada yang mengadakan pengajian bahkan ada yang menembang dan sebagainya dan sebagainya cara-cara merayakan yang berbeda-beda itu tidak membuat kita yang satu merasa lebih hebat, merasa lebih baik dari yang lain. Justru perbedaan itu kita anggap sebagai kekayaan dalam mengapresiasi indahnya kekayaan budaya bangsa. Hati yang bersih dan akhlak yang mulia yang diajarkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Membuat kita lebih senang, saling menghormati satu sama lain daripada kita saling bertengkar. Kalau cinta kepada Nabi, bacalah sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak mengutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. <tik> Nabi Muhammad, utusan Ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan Terhapuslah sedih dan kesusahan Akhlak Nabi bagai bunga-bungaan Harum semerbak tiada tandingan Wahai Nabi, wahai junjungan Kami senang mengikut Tuhan Ya Allah ilahi Rabbi Kami mohon sepenuh hati Di alam akhirat nanti Izinkan kami bertemu Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Menteri dan hadirin yang terhormat. Tiap suku bangsa di Indonesia ini boleh mengekspresikan kearifan lokalnya masing-masing untuk memperkaya kebudayaan Indonesia yang kita cintai. Kita boleh berbeda suku bangsa, boleh berbeda bahasa daerah, berbeda ikat kepala, dan berbeda ekspresi lokal. Bahkan kita berbeda agama, tapi kita tetap merasa bersatu dalam kebangsaan dan keindonesiaan. Indonesia yang kita cintai ini adalah negeri yang sangat indah, negeri yang sangat indah. Walaupun berbeda agama, kita tetap, tetap bersatu. Inilah warisan Bhinneka Tunggal Ika yang hampir seribu tahun menjadi ruh kebudayaan yang telah mencelup jiwa ke Nusantaraan kita. Karena bertengkar akan membuat kita lemah dan tidak kreatif. Keindahan alam Indonesia yang merupakan negeri terindah di dunia, Indonesia negeri terindah di dunia. Sekali lagi, Indonesia negeri terindah di dunia adalah anugerah Allah yang wajib kita syukuri dan kita hargai sebagai nikmat yang indah. Jangan mudah kita terpesona pada keindahan-keindahan di tempat lain. Padahal di dekat pelupuk mata kita ada yang lebih dan sangat indah. Yaitu indahnya alam Indonesia. <tuk> Kalau kita membuka sejarah pada tahun 1964 Presiden Soekarno menggagas konferensi Islam Asia Afrika bertempat di Kota Bandung di tengah alam Pasundan yang indah permai. Utusan umat Islam dari seluruh Asia Afrika berdatangan ke Bandung. Di antara sekian utusan itu terdapat utusan dari Mesir yaitu seorang ulama besar, rektor Universitas Al Azhar namanya Profesor Dr. Mahmud Saltut. Begitu Profesor Mahmud Saltut sampai ke Indonesia, beliau takjub, terpesona terhadap keindahan alam Indonesia. Karena apa? Di Indonesia ada gunung biru berselendang awan, ada hamparan padi menguning laksana permadani keemasan di atasnya, burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai, ada buih-buih putih berkejaran, menciumi bibir pantai, dan di pantai-pantai yang lain ada daun-daun nyur melambai-lambai, mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut. Atas takjubnya kepada keindahan Indonesia ini, Profesor Mahmud Saltut berucap dalam bahasa Arab kepada Presiden Soekarno katanya Indonesia kit atau minal jannah nukilat ilal al Indonesia adalah potongan syurga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kita diberi tanah air yang indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar saya buka teks biar ngabur saya tidak sempurna lagi. Bapak Menteri, dalam kesempatan ini kita renungkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah Jamil, Yuhibbul Jamal. Allah itu maha indah dan Allah sangat mencintai keindahan. Keindahan yang saya maksud dalam kesempatan ini antara lain adalah keindahan budi pekerti atau akhlakul karimah. Bahwa tanah air yang subur, makmur, dan indah. Sekali lagi, bahwa tanah air yang subur, makmur, dan indah. Kalau ingin tetap subur, makmur, dan indah, itu harus diurus dan dikelola dengan hati yang bersih dan indah, serta budi pekerti yang indah, yaitu dengan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat. Dalam Pancasila, sebagai warisan pembentuk karakter yang diwariskan oleh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, penghayatan terhadap keindahan dengan daya kreatif akan melahirkan karya seni seorang yang tersentuh oleh irama suara air terjun yang jatuh dari bukit ke dalam ngarai yang curam kemudian dikubahnya menjadi sebuah lagu. Suara air terjun bernyanyi dan berzikir, bernyanyi dan berzikir merupakan tanda keindahan dan keperkasaan Tuhan Ilahi Rabbi. Menurut Maulana Muhammad Iqbal dari Pakistan, ekspresi seni bukan sekedar meniru alam. Sang seniman harus berupaya untuk memberi roh bagi ciptaannya. Menurut cita rasanya, yang terdalam, seni yang hanya meniru alam tanpa upaya memberi ruh, belum sempurna dan belum matang sebagai karya seni. Nilai-nilai keindahan yang diungkap dari alam tidak lain adalah fakta spiritual, sebagai fakta spiritual, keindahan bebas berkembang di dalam diri kita karena keindahan itu diyakini sebagai cermin yang memantulkan sebagian dari keindahan ilahi. Kita tahu kemana kita harus bersujud sehingga yang dihasilkan tetap mencerminkan nilai-nilai mulia, nilai-nilai akhlakul karimah. Untuk itu keramahan dan persahabatan dengan alam Indonesia perlu menjadi visi dalam kehidupan kemajuan bangsa bahwa kita harus mencintai alam Indonesia sampai ke lubuk jantung. Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri ini yang dihayati dan dilaksanakan oleh nenek moyang kita sejak agama Islam masuk ke Indonesia ke bumi nusantara ini Kemudian menjadi nilai-nilai tradisi lokal atau tradisi lisan yang telah membentuk karakter living values bagi bangsa ini. Dari tanah Minang, kita temukan kata-kata "alam takambang jadi guru", "alam terkembang menjadi guru", jadi alam itu menurut filsafatnya orang Minang. Alam ini adalah sebuah sekolah. Sebuah pesantren, sebuah universitas, tempat kita belajar kepada Allah dengan gejala-gejala yang ada pada alam itu. Kemudian, dari filsafat Jawa yang berbeda, tentunya dengan Sumatera, kita menemukan hama mayu, hayuning bawono, memperindah cantiknya tanah air tanah air Indonesia itu harus dirias, harus diperindah dengan ilmu pengetahuan, dengan kerja keras serta akhlak mulia serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tanah Bugis kita dapatkan ungkapan akinin nawa patujuko memadek ceng ngati. Berpikirlah kamu dengan hati yang jernih, maka kemuliaan akan menyelimuti hatimu orang yang hatinya diselimuti oleh kemuliaan maka di seujung rambut pun dia tidak punya waktu untuk membenci orang lain subhanallah subhanallah dan itu sejalan dengan apa yang dicontohkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya Ala fil idza saluhat saluhal wa idza fasadat fasadal ala bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging kalau bagus segumpal daging itu akan bagus seluruh tingkah laku orang itu tapi kalau buruk akan buruk pula tingkah laku dan akhlak orang itu ketahuilah kata Rasulullah segumpal daging itu adalah kalbu. Bapak Menteri yang tercinta, dengan demikian merawat kalbu melalui agama, merawat jiwa dan akhlak dengan spiritualitas yang dalam menjadi sangat penting untuk menyelamatkan diri kita, bangsa kita, dan tanah air kita. Hati yang tidak bersih, akal yang tidak sehat akan melahirkan setiap diri akan merasa benar, sendiri, dan yang lain semuanya salah. Jadi, akal yang tidak sehat akan melahirkan sikap-sikap merasa benar, sendiri, dan orang lain itu salah. Karena itu, betul kalau ada ajaran sastra di Indonesia itu mengatakan bahwa daripada kita merasa benar di jalan yang sesat lebih bagus merasa sesat tapi tetap di jalan yang benar. Dari tanah Bugis juga kita mendapat resep bagaimana cara memim cara memilih pemimpin. Di Bugis itu ada kata-kata Moimai ga Pak bisena nabong polopinna na, nalurang. Ada yang dari Bugis di sini? Oh iya, iya. walaupun bagus perahunya banyak dan kuat pendayungnya, tapi bodoh nah hodanya tak mau aku jadi penumpang. Bukan ucapan saya hanya meniru ya. Dengan jiwa yang bersih dan kecerdasan pikir dan rasa dengan akal sehat kolektif dengan kreativitas ilmu dan teknologi kita pacu kebudayaan Indonesia menuju peradaban yang harum di tengah-tengah percaturan kebudayaan dunia momentum maulid sekarang ini kita gunakan untuk meningkatkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berteladan kepadanya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 22 tahun dua bulan 22 hari bisa mengubah masyarakat Arab jahiliah menjadi masyarakat yang beradab menjadi masyarakat madani menjadi masyarakat civil society kenapa dalam waktu yang sesingkat itu karena Rasulullah dalam mendidik umat Rasulullah di dalam berdakwah Rasulullah di dalam menggiring umat, Rasulullah tidak pernah menyuruh orang lain berbuat baik sebelum beliau berbuat terlebih dahulu. Ini menjadi penting, bahwa keteladanan, keteladanan, keteladanan menjadi penting. Maka, kalau bicara, kita ingin dianggap, dihormati, diikuti. Caranya kita harus memberi contoh sebagaimana ahlaknya Rasulullah. Kalau saya hanya menyuruh tapi tidak memberi contoh, bagaimana mungkin dari tongkat yang bengkok bisa dihasilkan bayangan yang lurus? Mustahil. Dengan beriman kepada Allah serta berteladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentum memperingati Maulid Nabi ini, mari kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih merasuk lagi, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, agar negeri kita nantinya menjadi ajang berbuat kemuliaan, menjadi tempat berdaya kreatif. Dengan kerja keras untuk masa depan Indonesia yang gemilang, kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud. Di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka, tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia. Adalah ibunda kita. Siapa mencintainya? Jangan mengisinya dengan kebencian, permusuhan, dengan maksiat, dan dosa. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya? Harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, persatuan kerukunan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Tadi yang dari Madura minta kok tidak ada puisinya yang dari Madura katanya. Tapi di Sumeneb itu ada contoh tentang kebinekaan di sebuah desa namanya Panglegur di ujung timur. Kebetulan desanya orang yang duduk di sampingnya Pak Menteri itu Panglegur. Ya. Itu di barat ada gereja katolik Sang Timur namanya. Di sebelah timurnya, di sebelah timurnya Sang Timur itu ada kelenteng. Tionghoa, di sebelah selatannya ada masjid. Ya. Jadi kalau hari Jumat ya biasanya jam-jam setengah sebelas beduk jidur itu dipukul lonceng gereja turut dipukul juga. Tapi kalau hari Minggu lonceng gereja dipukul, ndak ada apa yang mukul beduknya karena di masjid tidak ada orang kan gitu. Dan ini dari Madura lagi, ya, dari Madura. Di Madura itu ada pulau namanya Gili Iang. Ya. 10 kilo dari rumah saya. Itu pulau itu hanya dua desa. Tetapi ada oksigen nomor dua terbaik di dunia. Sesudah Yordania. Yang paling menarik kepala desa yang pertama di Gili yang itu kira-kira sezaman dengan Raffles 1810 kepala desa yang pertama namanya Daeng Masalek, masa orang Madura itu luar biasa tapi karena orang ini bisa memimpin orang Madura itu menghormatinya sebenarnya saya bikin pidato ini seandainya ada Pak Jokowi mungkin saya lebih bagus itu ya lebih hati-hati. Tapi yang ada puisi saya yang sangat disukai oleh Pak Jokowi. Ya, beliau keplok kalau mendengar ini. Dan ini saya perdengarkan. Ini puisi modern, ya, bikinan saya. Judulnya Telur. Bunyinya, dubur ayam yang mengeluarkan telur, lebih mulia dari mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur, dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih harum dari mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur. Pohon durian berbuah kedondong sekian dulu dong. <Syukur> Jakarta cintaku, Gus Menteri sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. ternyata 20 menit ini. Mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf. Tapi kenapa agak panjang? Saya tahu jenengan agak senang sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi <tong> wabarakatuh. Tongkat saya mana? Kembali kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Kiai Haji Dezawawi Imron. Masya Allah. Masya Allah. Terhipnotis kita ya. ya. Menyimak syair-syair yang beliau sampaikan. Puisi-puisi yang beliau lantunkan ya. ya. Sangat aktual ya Betul. dengan ajaran agama kita. Kalau kita simak tadi, Mas David, hmm, ya. itu beliau mulai dari provinsi yang paling ujung ya, ya. untuk e, mengembangkan daripada hasanah wilayah yang ada di Indonesia. Betul. Gitu ya. Dan juga nilai-nilai lokal, ya, nilai-nilai spiritual disampaikan.